warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke di channel Adarindo 9. Pada kesempatan kali ini selesai pemasangan Duro Moto X1 di Honda CB100 Mark X, dan di sini untuk pemasangan di bagian depan ya. Dan kebetulan untuk crash bar-nya sendiri sudah ada lokasi bracketnya, jadi tinggal pemasangan aja disesuaikan untuk posisinya ya. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Ini hasil dari depannya. Kita lanjut di bagian instalasi relaynya. Oke, di sini kita menggunakan 3 relay, satu untuk low beam warna kuning, satu untuk high beam warna putih, satu lagi untuk menyala bersamaan. Untuk instalasi seperti biasa, seperti video saya sebelumnya, tidak berubah sama sekali di bagian soket ataupun kabel aslinya, karena di sini saya pergunakan soket 2 pin untuk mengambil arus positif 12 volt sesudah kunci kontak. Oke, dan ini adalah input menuju saklar. Satu input menuju saklar, lalu untuk saklar sendiri keluar dua soket ya. Jadi di sini masuk ke relay untuk mengaktifkan cahaya warna putih dan warna kuning. Tapi di sini yang menyala bersamaan saya sambungkan di bagian pass beam saklar original. Itu ada di soket bagian sini. Jadi di bawah sini ada soket 1 pin. Soketnya seperti ini yang originalnya. Tinggal kita masukkan saja untuk satu kabel untuk mengaktifkan yang di bagian nyala Duro Moto yang X1 ini yang nyala bersamaan. Makanya saya pergunakan untuk 3 relay. Kita langsung menuju saklarnya. Oke, di sini untuk saklar sendiri menggunakan saklar Duro Moto 2 mode. Di sini pergunakan untuk low beam warna kuning, high beam warna putih. Dan di sini untuk pass beam kita langsung menyalakan yang menyala bersamaan. Untuk instalasinya kurang lebih seperti ini ya. Ini ke bawah, samping, langsung menuju ke relay set. Nah, di bagian sini ada dua soket, satu pin juga. Ini untuk min plus aki. Oke, jadi ini untuk instalasinya seperti ini. Ini menuju langsung ke aki 12 volt. Dan di bagian aki positif sudah saya pasangkan juga sikring biar lebih aman. Plus saya pasangkan juga selang PVC untuk melindungi supaya tidak mudah koslet. Untuk rangkanya seperti ini langsung ke min plus aki ya. Jadi untuk bagian negatif relay dengan negatif Duro Moto itu saya gabungkan jadi satu dari aki sini. Jadi kita tidak menyambungkan di bagian body. Sebenarnya sama saja, tapi lebih maksimal di bagian aki negatif. Dan kebetulan ownernya itu tergabung dalam komunitas Damang Sewu. Ini untuk stiker yang seperti ini. Wow, mantap banget bro. Oke, kita lanjut untuk pengetesan di jalan. Ini untuk lokasinya ya. Oke, dan di sini sudah menyala untuk lampu standar CB150X. Kita bandingkan untuk cahayanya, kita langsung menggunakan lampu Duro Moto X1 low beam warna kuning. Nah, ini cahayanya untuk Duro Moto X1 high beam warna putih, low beam warna kuning, high beam warna putih. Jika kita menggunakan kuning, kita langsung pass beam, dia langsung menyala dua-duanya seperti ini untuk cahayanya. Jika kita menggunakan kuning pun sama, menyala dua-duanya bisa langsung pass beam. Dan kita jika off, maka langsung pass beam juga bisa. Jadi untuk pass beam, antara pass beam lampu utama CB150X standar dan juga lampu Duro Moto X1 yang nyala bersamaan, nyala berbarengan juga. Kita coba tes. Nah, seperti ini untuk cahayanya. Kita balik lagi untuk low beam warna kuning supaya enak kita mengetesannya ya. Nah, untuk penampakan hasilnya di depan seperti ini. Benar-benar kecil-kecil cabai rawit bro. Wah, mantap ini. Lampunya sih kecil, tapi cahayanya luar biasa. Oke, karena memang kebutuhan di saat pas hujan ataupun kabut di malam hari, maka dipergunakan untuk low beam warna kuning, high beam warna putih, dan menyala bersamaan di bagian pass beam. Pass beam yang mana?
ya kan kita apa akan saya kasih tahu ya. Jadi pas BIM yang dibawaan dari CB150X. Nah, jadi pas BIM yang ini ya. Ini pas BIM bawaan asli dari saklarnya kita pergunakan untuk nyala bersamaan. Di sini kita pergunakan saklar Duramoto low beam warna kuning, high beam warna putih. Jika kita menggunakan seperti ini maka posisi off ya. Tidak menyala untuk oke, kita lihat untuk posisi dari kemudi. Ini untuk penampakan dari CB150E dan kelihatan benar-benar sangat membutuhkan lampu tambahan ya untuk standarnya karena memang sangat tipis sekali. Oke. Kita tes lagi. Wih, mantap bro, perbedaannya tuh berapa kali lipat nih dari laku standarnya. Nah, ini memang kebetulan ownernya meminta untuk low beam warna kuning, high beam warna putih. Kita coba tes untuk nyala bersamaannya seperti apa. Nah, seperti ini. High beam nyala bersamaan, pas beam nyala. Di posisi off, kita tes nyala bersamaannya seperti ini. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu Duramoto X1 di Honda CB150X pada kesempatan yang kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten video tentang lampu motor dan mobil. Dan juga jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ataupun WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk pembelian nanti akan saya sertakan juga di kolom deskripsi juga. Dan biasanya kalau untuk pembelian di online shop itu biasanya sih antara lampu dengan driver, jadi belum termasuk antara relay set ataupun jika memang saklar itu biasanya di luar terpisah ataupun paketan juga ada ya. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang harus dibeli. Tapi jika memang sudah menggunakan crash bar seperti CB150X di sini, maka tidak perlu lagi membeli bracket yang biasa saya pergunakan untuk CB150X yang sifatnya mengikat di sini. Oke, jadi kita lihat kondisi untuk crash bar yang sendiri, apakah memang sudah tersedia dudukan bracket untuk lampu ataupun belum. Ini posisi bracket sebelah kiri ya, ini ataupun dan pemasangannya. Ini untuk posisi bracket sebelah kanan, posisi pemasangan seperti ini juga. Oke ya, jadi sangat mengenggel sekali untuk lampunya dan memang opsional selera kalau teman-teman ingin menggunakan yang lebih besar lampunya itu biasanya menggunakan Duramoto M5. Tetapi jika memang teman-teman suka yang posisi kecil ataupun nggak suka yang besar, bisa menggunakan Duramoto X1 ataupun Duramoto M1. Kalau untuk cahaya sih memang masing-masing punya karakter yang berbeda, tetapi kualitas itu sama dan kualitas yang terbagus. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.